kali. Berapa kali, Pak? Karena sebenarnya melakukan ya, Pak. Cuma benar. Gimana? Biasanya gimana? Atau dengan cara bagaimana membujuk? Enggak maksa. Ini kena kasus apa, Pak? Pencabulan anak. Kenapa pian lakukan itu, Pak? Itulah sudah salahnya saya, Pak. Motif pian kenapa, Pak? Motifnya karena saya enggak ngerti juga kenapa bisa saya lakukan begini. Itu pian ancam kah sebelumnya atau kayak apa, Pak, caranya, Pak? Ya memang pernah saya ancam. Seminggu berapa kali, Pak, pian? Enggak tentu, ya. Terkadang ya satu minggu enggak ada sama sekali, kadang juga sampai 2 atau 3, 4. Hubungan sama si korban sendiri apa nih, Pak? Anak saya, anak tiri, Pak. Oh, anak tiri. Kejadian sendiri, Pak, lokasinya di mana aja nih, Pak? Di rumah, terus kah? Di rumah. Atau di luar rumah berarti, Pak? Selalu di rumah. Di dalam kamar, Pak? Di rumah, karena tidak memiliki kamar. Saat dalam kondisi apa, Pak? Sunyi atau kayak apa? Ya, sunyi. Tersangka atas nama Sarkani, dengan pelaku adalah bapak tiri dari korban. Kemudian untuk pasal yang kita terapkan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 35 nomor 35 tahun 2014 pasal 81 dan 82. Ancaman minimal 6 tahun penjara. Pak, motif pelaku sendiri seperti apa, Pak? Pengakuan. Nah, jadi keterangan dari pelaku motifnya adalah, jadi saat korban siang hari tidak ada temannya atau istilahnya ibunya sedang keluar. Nah, saat itulah tersangka ini membujuk rayu dan mengancam korban untuk melakukan hubungan dengan tersangka. Dan kejadian itu sudah berlangsung selama 2 tahun lebih. Dalam 1 minggu bisa dilakukan 3-5 kali. Lakukan lagi, Pak, lontar ke tantan.